saya, ada macam jealous saja. Senang gonti je kan? Tapi alhamdulillah hari ni bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin dalam Pesona di Zahra, teroleng-oleng atas air Ustaz. Kat mana tu? Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma'ul penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-89 Ustaz. Ini Allah yang pemberi, maha pemberi kekayaan. Silakan Ustaz untuk pertanyaan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Saya sekarang berada di pulau-pulau di sekitar tanah air kita bersama dengan grup ataupun daripada UTM dan sahabat dari universiti. Ada program di sini dan mudah-mudahan doakan Allah mudahkan semuanya insyaAllah. Okay, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat, rahmatullah sekalian. Kita bicara mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mughni, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kekayaan. Jadi surah rujukan kita, kita boleh lihat surah An-Najmi. Surah An-Najmi ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu huwa aghna wa aqna, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan mencukupkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kekayaan dan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Jadi pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kelebihan daripada harta dan kekayaan, kita nak kongsikan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekayaan kepada seseorang? Supaya apa? Supaya kita dapat menelusuri sebab-sebab untuk Allah anugerahkan kekayaan dan juga harta kepada seseorang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mughni akan menganugerahkan kekayaan kepada seseorang itu dengan dua keadaan ataupun dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan keperluan yang dia usahakan. Sebab itu, bicara mengenai usaha, kita tengok ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak Nabi suruh kita berusaha. Jangan malas, kena berusaha dan jangan pernah berhenti berusaha. Soal dapat ke tak dapat tu soal lain. Ibu-ibu, kakak sekalian, yang penting kita berusaha dan tingkatkan usaha kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah jemu, jangan pernah kita rasa macam tak mampu untuk buat. Maknanya usaha. Dengan usaha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan anugerahkan kepada seseorang itu kurniaan-kurniaan dia. Itu yang pertama yang kita kena tahu, kita kena faham supaya kita dapat menelusuri sebab-sebab kenapa Allah Al-Mughni menganugerahkan kekayaan kepada seseorang itu. Yang keduanya apa? Yang keduanya dengan tanggungjawab yang kita tunaikan. Oh, ini satu benda yang menarik. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian kan. Kita disuruh untuk menunaikan tanggungjawab. Dan yang menariknya dalam Islam, kita ada tanggungjawab pada diri kita. Kan? Kemudian kalau kita ada kemampuan, kita disuruh untuk menunaikan tanggungjawab pada keluarga kita. Kalau kita ada kemampuan lagi, tanggungjawab kepada masyarakat, kan? Kepada negara, dan lebih tinggi kepada ummah Islamiah sekaliannya. Dan sejauh mana kita menunaikan tanggungjawab, sejauh itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mughni akan mencukupkan dan menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Oh, itu perkara yang menarik yang kadang-kadang kita tak boleh dapat nak fikir dia punya logik dia macam mana, tapi Allah yang menganugerahkan, Allah yang mengurniakan sesuatu itu kepada kita. Jadi dua benda ni. Jadi apa yang kita kena faham adalah yang pertama sekali adalah keperluan kita yang kita usahakan. Sekejap lagi, selepas rehat, saya akan kongsikan apa cara nak usahakan sesuatu benda itu. Okay? Yang keduanya, iaitu dengan cara tanggungjawab yang kita tunaikan. Sebab itu, terutamanya kepada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian kan. Ayah-ayah atau abang-abang saya sekalian kan, untuk dalam keluarga kita. Kan? Tanggungjawab, kita kena tunaikan, kita kena usahakan. Kan? Jangan pernah rasa susah, jangan pernah rasa jemu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mughni akan menganugerahkan kepada kita kecukupan jika kita berusaha ke arah menunaikan sesuatu tanggungjawab itu. Jadi dia juga hati ya. Saya satu hari ada pernah orang bertanya kepada saya. Dia mengulas mengenai setengah-setengah
keadaan bagaimana orang suruh bayar zakat. Itu penting, wajib kita tunaikan. Tapi kadang-kadang ada orang yang, ish, Islam tak pernah pun ajar kita cari harta, tiba-tiba nak minta zakat pula, macam mana kan? Sebenarnya ada, itu yang kadang-kadang tak pernah, tak terdedah ataupun tak berkesempatan untuk belajar kan. Jadi kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mughni, Allah yang Maha menganugerahkan kekayaan. Bagaimana cara Allah menganugerahkan kekayaan? Dengan dua tadi ya. Pertama dengan jalan usaha, yang keduanya dengan jalan kita menunaikan tanggungjawab. Kita bahas dulu bab yang pertama, iaitu macam mana dengan usaha Allah Subhanahu Wa Taala boleh anugerahkan kesenangan ataupun kekayaan Allah Al-Mughni. Okey, jom kita tengok. Ada lima cara bagaimana seorang itu boleh untuk mendapat harta. Ada lima cara. Ada lima cara. Salinkan. Salinkan. So, jadi maknanya ada lima cara. Okey, yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama dengan cara jalan al-amal. Al-amal ni dia bekerja. Tak kisahlah apa pun bekerja. Kita gerakkan tulang pak kerak kita ni bekerja. Tak kisah makan gaji ke apa semua. Itu jangan malas. Malas adalah satu benda yang memang dilarang dalam Islam, yang disuruh kita untuk hindarkan dalam Islam. Sampai ada doa Nabi ajarkan kepada kita untuk terhindar daripada sifat malas. Sampai Nabi kata di waktu pagi ada keberkatan. Pada pagi itu kamu kena bergerak kerja, jangan tidur sampai tengah hari tak buat apa-apa. Kena bergerak sebab al-amal adalah salah satu cara Allah menganugerahkan kurniaan kepada kita. Dan memang selagi mana ada kehidupan, selagi itu kita kena berusaha. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Baik ke, buruk ke, kalau mereka usaha benda yang baik, baiklah akan mereka perolehi. Jadi maknanya bagi abang-abang ayah-ayah saya sekalian, jangan bagi alasan, oh sekarang ni kerja susah lah, saya kena buang kerja lah, apa semua. Itu semua hanya proses kehidupan. Tapi tak ada satu kerja, akan ada banyak lagi kerja. Kita je kadang-kadang kita block kita punya mental, kita tak ada kerja dah susah. Sebab apa? Kita memilih yang sesuai kat diri kita. Sedangkan benda tu ada, tapi kita yang memilih sebenarnya untuk tak nak buat yang ni lah, tak nak buat yang ni, kita nak buat senang saja. Jadi jangan. Macam mana Allah nak menganugerahkan? Yang pertamanya dengan jalan al-amal, dengan jalan bekerja. Tak kisahlah. Kadang-kadang kita letakkan, oh saya ni ijazah lah, saya ni belajar tinggi lah, saya tak nak lah kerja gini. Sebab apa? Yang menghalang kita apa? Kita punya mental ni, kita punya cara berfikir. Kita, oh nanti tak standard lah apalah. Jadi maknanya bekerja. Allah menganugerahkan dengan jalan pertama al-amal. Al-amal itu kita bekerja. Bekerjalah. Janji jangan malas, itu saja. Sebab malas akan menghalang potensi hidup kita. Dalam Quran banyak Allah sebut, dalam hadis banyak Nabi sebut. Allah sebutlah apa dalam Quran, fa idza faragta fansab, habis satu usaha mulakan usaha yang baru. Kenapa tak habis satu usaha dah stop, kau dah berjaya tak? Habis satu usaha mulakan usaha yang baru. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan, janganlah kamu kata perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Kenapa Allah suruh kita untuk kita, maknanya benda boleh hari ni kita buat. Jangan kita maksudnya nak tangguh-tangguhkan apa semua. Sebab apa? Sebab dah suruh kita al-amal, bekerja itu. Dan dengan bekerja Allah al-murni, Allah yang maha mengkayakan akan anugerahkan kepada kita anugerah-anugerah dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dengan jalan kita berniaga al-bay'. Al-bay', wa ahallallahu al-bay', wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, iaitu dengan jalan berniaga. Kalau mampu kita berniagalah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggalakkan untuk berniaga, alaikum bitijarah, hendaklah kamu berniaga, fa innaha tis'atu asyari min rizq, 9/10 daripada rezeki itu ada dalam perniagaan. Kalau yang tak mampu tak apa. Tak boleh nak berniaga, tak boleh. Tak apa. Pergi pada yang pertama iaitu al-amal. Janji bekerja. Jangan tak boleh kemudian kita pun malas. Jangan. Maknanya tak boleh kita pergi pada maknanya beramal, bekerja lah. Kalau boleh kemudian yang tak boleh nak bekerja. Mungkin ada orang yang tak sesuai kerja bawah orang tau. Dia tak boleh. Masih bergaduh bertekak je dengan ketua dan sebagainya. Anda tak boleh kerja, pergi berniaga contohnya. Apa pun banyak benda. Berniaga ni memindahkan satu barang ke satu tempat, memindahkan satu barang ke satu tempat
Kemudian kita buat tawaran dan orang beli-beli. Apa je pun boleh. Ha, sekarang banyak orang jual makanan. Jadi janji nak bergerak dan bekerja. Itu benda yang kedua. Ibu bapa kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang ketiga. Yang ketiga. Ha, yang ketiga apa? Yang ketiga dengan kita mengambil ujrah, upah. Asalkan upah kita tu benda halal. Kan? Ha, ni ini macam orang yang kerja dalam services. Services kan? Contoh macam orang maknanya bantu orang untuk membuat sesuatu benda. Asalkan benda tu halal. Eh? Ha, jangan pula buat services yang haram. Kan? Ha, okay. RM3,000 siap bungkus eh. Rupa upah pukul orang. Upah pukul orang. RM3,000 siap bungkus. Okay. Itu tak boleh. Jangan. Itu maksudnya, maknanya yang halal. Ujrah. Ujrah tu maknanya upah yang halal. Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh bantu orang. Macam ketika orang berada dalam perkhidmatan services lah. Apa saja pun. Maksudnya macam saya contoh pada hari ini. Berada di tengah laut ini. Ada yang yang boleh bawa boat kan. Dia sediakan untuk persediaan diving. Jadi saya dengan tim universiti di UTM. Dan sahabat universiti UAE. Semua akan terjun sekejap lagi ya. Habis pun sejarah je. Habis pun kita terjun terus. Maksudnya ada yang tuan sediakan. Tak jadi panggil bikin panas eh. Okay. So maksudnya, maknanya al-ujrah. Ujrah ni maksudnya kita ambil upah. Services. Banyak. Itu tak ada masalah. Itu cara untuk kita berusaha. Kemudian yang keempatnya. Yang keempatnya. Apa dia yang keempatnya? Yang keempat iaitu dengan jalan musyarakah. Musyarakah ni maknanya perkongsian. Ini sistem ada. Macam mana untuk melahirkan harta ataupun kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita iaitu dengan jalan kita musyarakah. Musyarakah ni pada perkongsian. Katakan saya keluarkan modal banyak sekalian, DJKIT pun keluarkan modal banyak sekalian, contoh kan. So kita buat satu bisnes secara musyarakah. Sekarang pun di negara kita diperbadankan, contoh Suruhanjaya syarikat, kita boleh daftar di situ sama-sama kan untuk buat sesuatu perniagaan. Itu salah satu cara. Memang di zaman dulu ada lagi, zaman Islam, zaman Nabi ditunjukkan, zaman sahabat ditunjukkan, cuma dibuat penambahbaikan. Janji ada pergerakan, jangan duduk saja termenung, buat tak tahu, putus asa. Jangan. Jalan keempat dengan jalan al-musyarakah. Musyarakah ni maksudnya dengan jalan kita berkongsian. Dan yang kelima iaitu dengan jalan apa yang disebut sebagai al-mudarabah. Mudarabah ni apa? Ibu-ibu kakak sekalian. Mudarabah ni iaitu seorang keluar modal, seorang lagi jalankan. Ini ada juga kadang-kadang kan. Orang tu ada potensi, ada bakat, ada pengalaman, ada kawan-kawan tapi dia tak ada modal. Seorang ni pula dia ada modal tapi tak ada pengalaman. Jadi maknanya mudarabah, seorang modalkan, seorang jalankan. Ada pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika baginda di awal usia baginda sebagai seorang usahawan ataupun perniagaan, ada yang Nabi memang buat perkongsian. Ada yang secara mudharabah, isterinya Sayyidatina Khadijah pernah memberi modal kepada Nabi SAW dan Nabi jalankan perniagaan itu. Sampai dalam Quran Allah sebut, li'ila fi Quraishin ila fihim rihla syita'i wassaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, dia akan berniaga pada musim sejuk pergi ke Yaman, pada musim panas pergi ke tanah-tanah Syam sana tu. Jadi maknanya dengan jalan mudharabah. Jadi benda-benda ini, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, ada sistem dia. Diajarkan dalam Islam untuk Allah anugerahkan sesuatu kekayaan dengan jalan apa? Dengan jalan kita berusaha kepada keperluan kita. Usaha kepada keperluan kita dengan lima cara tadi tu. Dan kalau kita bergerak, insyaAllah Allah Al-Mughni akan menganugerahkan kepada kita cara untuk maknanya kekayaan-kekayaan dalam kehidupan kita. Ini pun kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat, masalah sekian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Jalan yang kedua iaitu jalan dengan cara kita menunaikan tanggungjawab. Jalan pertama tadi, Allah Al-Mughni menganugerahkan kekayaan adalah dengan jalan usaha. Ada lima usaha. Kan? Sama ada al-amal, bekerja, ataupun kita jual-beli, berniaga, ataupun dengan jalan kita al-ujrah, kita services kan? Ataupun dengan jalan musyarakah, ataupun dengan jalan al-mudarabah. Okay. Cara kedua, ya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita adalah dengan jalan kita menunaikan tanggungjawab.
sejauh mana kita menunaikan tanggungjawab, sejauh itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kekayaan dan kecukupan kepada kita. Sebab itu ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, bapa, saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Boleh dengar ke DJ ni? Boleh-boleh Ustaz. Jelas dan nyata. Sebab angin yang berkenyaman sedang bertiup pada saya. Jadi panas sebab angin Ustaz. Masya Allah. Tidak dengan pusing-pusing. Bukan sekadar 3D dengan 360 pun. Okey. Angin yang nyaman sedang bertiup. Okay. InsyaAllah. Okay, sure. Jadi mana kita pergi pada yang kedua. Yang kedua iaitu dengan jalan cara tanggungjawab kita ambil. Okay. Macam mana cara kita nak memahami Allah menganugerahkan tanggungjawab rezeki berdasarkan tanggungjawab kita tunaikan? Saya nak bagi contoh. Cuba kita refleksi diri kita. Apa yang berada di sekeliling kita. Apa dia? Iaitu kita tengok kadang-kadang ada orang yang mungkin berpisah dengan isteri dia dan sebagainya. Dalam Islam, rezeki ataupun nafkah anak-anak, ayah memang kena menunaikan. Tapi ada orang kadang-kadang dia berpisah dengan isteri dia, dia pun sakit hati, tak puas hati, kan. Jadi nafkah dia pun tak tahu je. Kan? Jadi isteri yang dapat anak, isteri yang menjaga dan membeli. Bayangkan, kalau ikut kadang-kadang mungkin si ibu ini bukan orang yang senang, bukan orang yang ada harta yang banyak. Tapi sebab dia mengambil tanggungjawab menjaga anak, rezeki anak tetap Allah aturkan dan salurkan kepada dia. Dia akhirnya boleh membesarkan anak dengan bagus. Sebab sebenarnya apa? Allah menganugerahkan rezeki yang keduanya dengan jalan tanggungjawab yang kita tunaikan. Seperti ibu-ibu akak-akak tuan-tuan sekalian. Untuk itu, pertamanya kita kena faham apakah tanggungjawab kita perlu kita tunaikan. Sebagai seorang suami contohnya. Kan, kita ada isteri kita yang perlu kita tunaikan nafkah kita. Kalau daripada awal kita dah cakap tak mampulah, maka kita akan tengok kita tidak akan dianugerahkan dengan kemampuan itu. Tapi kalau daripada awal kita kata okey, macam mana pun nafkah isteri, nafkah anak-anak, saya mesti kena sediakan semampu yang saya boleh. Maka kita akan tengok perlahan-perlahan Allah akan anugerahkan peningkatan rezeki kepada kita. Ini benda yang kita kena faham, ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian kan. Jadi maknanya sebenarnya sifir biasa matematik, apa yang kita bagi, benda itu akan habis. Tapi sifir agama yang diajar oleh Nabi SAW, ma naqasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan kita bersedekah. Bersedekah itu bermaksud, maknanya kita memberi. Hatta nafkah yang anda semua berikan kepada anak, kepada isteri, jika ada lebih, itu dikira sedekah. Nah, kenapa dikira sedekah? Kerana Allah akan ganti balik di dunia lagi. Kan? Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut as-sadaqatu bi asyri amsaliyah. Sedekah akan digantikan dengan 10 kali. Itu di dunia. Di dunia. Dekat akhirat disuruh pahala sama 700 kali. Di dunia 10 kali ganda. Kita bagi pada isteri kita, bagi pada anak kita, kita faham apa itu tanggungjawab. Maka dengan sendiri Allah akan anugerahkan. Kita akan mungkin akan dapat peluang-peluang yang baru, dapat jalan keluar bagi segala pemasar-pemasar hutang dan sebagainya. Sebab apa? Hati ada rasa nak menunaikan tanggungjawab. Okey, kita faham mengenai tanggungjawab hutang kita. Kita ada hutang contohnya. Ada orang kadang-kadang ada hutang, mindsetting dia terus tak bayar pun. Kan? Maknanya mindsetting dia, Allah tak bayarlah, bayar. Tapi kalau ada usaha untuk bayar, Allah akan datangkan kemampuan untuk kita selesaikan hutang kita. Kan? Jadi itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan rezeki dengan tanggungjawab. Okey, selesai diri kita, keluarga kita, kita ambil tanggungjawab bentuk masyarakat pula. Apa contoh macam kita terlibat dengan persatuan-persatuan, kebajikan-kebajikan, rumah anak yatim ke, sekolah tahfiz ke, masjid, jadi ezekiel masjid. Kan? Nanti dengan itu nanti Allah kurniakan. Maknanya apa rezeki-rezeki yang murah kepada kita. Kan? Kemudian kita, mungkin kita boleh ambil tanggungjawab lagi di peringkat negara contohnya. Kan? Kalau boleh sampai ke peringkat ummah Islamiah. Kan? Maknanya dah kita akan tengok macam mana dengan mengambil tanggungjawab, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka ruang-ruang rezeki kepada kita. Itu benda yang Allah Al-Mughni, cara Allah memberikan kekayaan dan kesenangan kepada seseorang itu. Ustaz, 16 tahun berkahwin tapi jalankan nikah sebaiknya, tapi isteri kelihatan tidak bersyukur Ustaz. Bagaimana itu Ustaz?
Okey, ada dua benda, ada dua sudut yang kita kena pandang di sini. Yang pertamanya sebagai seorang suami. Okey. Suami ni Allah Subhanahu Wa Taala, naturalnya orang lelaki ni Allah bagi dia ada kelebihan. Kalau dia faham benda tu ya. Kalau tak faham, kita pun tak perasan benda tu. Macam kisah orang-orang tua-tua kita kan. Ada satu ekor telur burung helang termasuk dalam sekumpulan telur itik. Eh? Maka lahir mereka bersama-sama, anak itik dan anak helang ni. Helang ni dia tak tahu pun kelebihan dia. Habis dia membesar anak-anak itik, dia tengok ada burung helang terbang. Dia kata, eh, bestnya terbang di sini. Apa kata dia punya mak dia, adik-adik dia, kau jangan berangan lah. Kita itik je, mana boleh terbang macam tu. Oh, ya ke? Akhirnya helang ni tak boleh terbang sampai sudah. Sebab apa? Dia tidak tahu potensi diri dia. Jadi orang lelaki, Allah ada kurniakan antara potensi diri. Kan? Iaitu antaranya adalah dia kena ada kefahaman untuk membimbing keluarganya, dirinya. Dalam Quran Allah sebut, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi maknanya memang kena bimbing. 16 tahun mesti mungkin rasa macam ada je benda tak cukup. Teruskan bimbing bang. Ayah-ayah teruskan bimbing. Sampai bila bang? Sampai kalau tak isteri tu meninggal, abang meninggal. Maknanya kena bimbing sampai bila-bila. Okey, daripada sudut isteri kalau mendengar pada pagi ni perkongsian kita. Qana'ah, sifat qana'ah ni. Qana'ah ni maknanya rasa cukup. Rasa cukup tu kita perlu bentuk diri kita tu. Sebab kalau tak, kita akan rasa sentiasa kurang. Dan orang yang kaya dalam hidup dia apabila dia ada sifat qana'ah ni. Maknanya masih rasa cukup dalam diri ni. So, alhamdulillah, suami dah bagi 16 tahun bagi sediakan itu dan ini. Ini bagi isteri pula kena wujudkan satu sifat dipanggil sifat qana'ah. Allah Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Oh, angin kuat Ustaz. Mendung tu Ustaz. Laki-laki Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya, kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook Ikin berkenaan dengan bagaimana kalau suami baru tak terima anak-anak selepas mereka berkahwin. Macam mana tu Ustaz? Okey. Itu satu benda yang kita kena betulkan juga cara memandang. Apabila seorang itu berkahwin dengan satu orang perempuan, dia bukan berkahwin dengan individu perempuan itu semata-mata. Dia berkahwin dengan apa yang ada di bahu perempuan itu. So maksudnya, apa yang perempuan itu ada di bahu dia kena selidik lah. Kalau sebelum tu dia ada hutang PTPTN ke, kena tanya. Maksudnya, dia kena ambil tahu untuk bantu. Okay? Jadi, ada keluarga, ada anak yang ada sebelum itu, maksudnya dia kena faham, tu kena jidak, berubah tanggungjawab. Maknanya dia tu pada dia. Jangan bukan individu perempuan tu semata-mata, tetapi apa yang berada di bahu perempuan itu kan. Alah tapi susah lah, itulah, inilah. Kalau takut dia berombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau kita telah decide untuk berumah di tepi pantai, kita kena bersedia dengan apa yang ada di pantai itu. Kan? Rumah di pantai memang cantik, ada orang, macam kena angin kuat apa semua. Tapi dia ada karenah dia. Pantai ada karenah dia. Macam tu juga dengan suami, isteri kan. Dia ada karenah-karenah dia. Dan kita kena ada expectation untuk kita maknanya memahami benda tu. Okay. Oh, InsyaAllah, alhamdulillah. Oh, semakin kuat angin ni. Saya tahu tak, Ustaz. Semakin kita kesimpulan terlalu, Ustaz, untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan, Ustaz. Okay. Saya pun telah bersedia. Maknanya dengan peralatan-peralatan kita masuk. Dengan cuba sekarang. Okay. So, sebagai kesimpulan yang boleh kita kongsikan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi kita bincang dengan Allah Al-Mughni pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kekayaan kepada seseorang itu. Jadi maknanya kekayaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh untuk berusaha pertama. Kita nak ajarkan usaha-usaha tadi. Dan yang keduanya, kita diajar untuk kita menunaikan tanggungjawab yang ada dalam daripada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan dua benda itu, Allah sentiasa memurahkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita seluas-luasnya, memberikan kebaikan kepada dunia. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga segalanya selamat untuk Ustaz. Selamat berdiving Ustaz. Bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah Ustaz. Di atas darat InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua.
Untuk anda kepada yang tersenyum kesihatan bersama kami tentunya hanya di Iklim Inspirasi Inforia Islam.